Halo anak-anak, apa kabar kalian semua? Bertemu lagi dengan Miss di pembelajaran biologi kita hari ini. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi kita yaitu tentang bab sistem pencernaan pada manusia. Di mana pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang organ pencernaan manusia. Yang pertama yaitu macam-macam pencernaan. Berdasarkan prosesnya, pencernaan dibagi menjadi dua, yaitu pencernaan mekanik dan pencernaan kimiawi. Pencernaan mekanik adalah pencernaan yang mengubah zat yang berukuran besar menjadi lebih kecil atau halus. Misalnya pencernaan yang dilakukan oleh gigi. Ketika kalian memakan suatu makanan, proses penghalusannya itulah yang disebut dengan pencernaan mekanik. Contohnya yang dilakukan oleh gigi. Agar proses pencernaan yang berlangsung dalam tubuh kita semakin mudah. Yang kedua yaitu pencernaan kimiawi. Pencernaan kimiawi merupakan pencernaan yang berfungsi untuk mengubah senyawa kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana. Misalnya pencernaan yang dilakukan oleh enzim. Kalau tadi ukuran makanan itu dapat kita lihat secara langsung dari yang ukurannya lebih besar menjadi lebih kecil atau lebih halus. Sedangkan kalau dia senyawa tidak dapat kita lihat mana yang berbentuk kompleks dan mana yang sederhana. Nah tetapi tubuh kita dapat mendeteksinya mana yang tergolong ke dalam senyawa kompleks dan mana yang tergolong ke dalam senyawa yang sederhana. Contoh senyawa kompleks misalnya karbohidrat. Karbohidrat tidak dapat diserap oleh tubuh secara langsung, tapi harus diubah ke dalam senyawa yang lebih sederhana, yaitu ke dalam bentuk maltosa atau glukosa. Sehingga nantinya tubuh kita dapat melakukan proses penyerapan makanan. Nah, itulah yang dilakukan oleh enzim. Inilah perbedaan antara pencernaan mekanik dengan pencernaan kimiawi. Dua, organ pencernaan utama. Sistem pencernaan pada manusia terdiri atas beberapa organ yang saling bekerja sama untuk membentuk suatu sistem organ. Nah, organ-organ tersebut mencerna makanan melalui proses mekanik maupun proses kimiawi. Organ pencernaan utama yang dilalui oleh makanan secara berurutan antara lain, yang pertama mulut, yang kedua kerongkongan atau esofagus, yang ketiga ada lambung, yang keempat usus halus, yang kelima usus besar, dan yang keenam rektum dan anus. Kita akan membahas organ pencernaan yang pertama, yaitu organ mulut. Di dalam mulut terdapat gigi dan lidah. Gigi berfungsi untuk menghancurkan makanan, atau tadi kita sebut sebagai pencernaan mekanik. Sedangkan lidah berfungsi untuk membolak-balikkan makanan sehingga semua makanan dihancurkan secara merata dan membantu menelan makanan. Gigi dan lidah termasuk alat pencernaan mekanis. Jadi, lidah juga membantu makanan yang kamu konsumsi agar dapat ditelan ke organ berikutnya. Selain mencerna makanan secara mekanis, di mulut juga terdapat pencernaan secara kimiawi. Nah, pencernaan secara kimiawi ini dimungkinkan karena ada kelenjar air liur, sering juga disebut dengan kelenjar saliva, yang menghasilkan ludah yang mengandung air, lendir, dan enzim petialin. Air dan lendir berguna untuk melumasi rongga mulut dan membantu proses menelan makanan. Sedangkan enzim petialin berfungsi untuk mengubah amilum atau karbohidrat menjadi lebih sederhana, yaitu maltosa. Nah, pencernaan oleh enzim inilah yang tadinya disebut dengan pencernaan kimiawi. Jadi, pada mulut terdapat pencernaan secara mekanik dan juga secara kimiawi. Perhatikan gambar yang ditampilkan berikut ini. Di sini terdapat beberapa jenis gigi manusia serta susunannya.
Yang pertama, jenis-jenis gigi pada manusia. Yang pertama yaitu gigi seri. Gigi seri berfungsi untuk memotong makanan. Yang kedua, ada gigi taring. Gigi taring berfungsi untuk mengoyak makanan. Dan yang ketiga, ada gigi geraham yang terdiri dari geraham depan dan geraham belakang. Fungsinya sama, yaitu untuk menghaluskan makanan. Jumlah gigi pada anak-anak dan pada orang dewasa tentu berbeda. Pada anak-anak, jumlah gigi ada 20 buah. Sedangkan pada orang dewasa terdapat jumlah gigi 32 buah. Ini merupakan rumus susunan gigi pada anak-anak dan ini adalah rumus susunan gigi pada orang dewasa. Nah, kamu perhatikan di sini, di bagian tengah ini merupakan jenis giginya. S itu adalah gigi seri, T adalah taring, G adalah geraham. Nah, kamu perhatikan, ini adalah bagian geraham atas, ini bagian rahang atas, ini bagian rahang bawah. Ini sebelah kanan dan ini sebelah kiri. Nah, gigi seri ada dua di sebelah kanan, dua di sebelah kiri. Kemudian taring satu di sebelah kanan, satu di sebelah kiri. Dan geraham dua di sebelah kiri dan dua di sebelah kanan. Baik atas maupun di bagian bawah. Nah, kalau pada anak-anak ini kita perhatikan gigi gerahamnya itu adalah gigi geraham depan. Belum memiliki gigi geraham belakang. Sedangkan pada orang dewasa terdapat tambahan gigi geraham, yaitu geraham belakang. Ada 3 gigi geraham di bagian kiri atas, 3 di bagian kiri bawah, 3 di bagian kanan atas, dan 3 di bagian kanan bawah. Nah, jadi ada 12 jumlah gigi geraham belakang yang tidak dimiliki oleh anak-anak. Organ pencernaan yang kedua adalah kerongkongan. Kerongkongan disebut juga dengan esofagus, berfungsi untuk menyalurkan makanan dari mulut menuju ke lambung. Di dalam leher terdapat dua saluran, yaitu kerongkongan yang letaknya berada di belakang dan tenggorokan atau trakea yang letaknya berada di depan. Perhatikan gambar yang ada di sini. Di bagian depan ini disebut dengan tenggorokan. Sedangkan di bagian belakang ini disebut dengan kerongkongan. Jadi tenggorokan dan kerongkongan itu merupakan dua organ yang berbeda. Kalian jangan sampai salah ya, Nak. Kerongkongan merupakan saluran pencernaan yang menghubungkan antara mulut dengan lambung. Nah, ini adalah kerongkongan. Sedangkan tenggorokan merupakan saluran pernapasan yang menghubungkan antara rongga mulut dengan paru-paru. Jika kalian perhatikan strukturnya, tenggorokan ini memiliki struktur yang terdiri dari cincin-cincin seperti ini. Ini tersusun dari cincin-cincin tulang rawan. Nah, sedangkan kalau dia kerongkongan, dia tidak tersusun dari cincin-cincin tulang rawan seperti ini. Tapi dia tersusun dari otot polos. Di bagian dalam mulut terdapat persimpangan dua saluran yang dijaga oleh sebuah katup yang disebut dengan epiglotis. Nah, ini adalah katup epiglotis. Nah, katup epiglotis ini memisahkan antara tenggorokan dengan kerongkongan. Pada waktu bernapas, katup tersebut akan membuka sehingga udara dapat masuk ke tenggorokan. Sedangkan pada saat menelan makanan, katup epiglotis tersebut akan menutup sehingga makanan tidak masuk ke tenggorokan. Inilah mengapa kalian ketika makan dilarang sambil berbicara. Karena ketika kalian berbicara, maka katup epiglotis ini tadi akan membuka tenggorokan, sehingga memungkinkan makanan yang kalian konsumsi akan masuk ke tenggorokan kalian. Itulah yang menyebabkan seseorang menjadi tersedak. Bahkan, kadang-kadang makanan yang kamu makan ini dapat keluar melalui hidung.
karena sudah masuk ke dalam saluran pernapasan melalui tenggorokan. Pada saat melewati kerongkongan, makanan akan didorong masuk ke lambung dengan gerak peristaltik, yaitu gerak meremas-remas dan mendorong makanan menuju organ lambung. Nah, hal ini dapat terjadi karena dinding kerongkongan tersusun atas otot polos yang melingkar dan memanjang serta berkontraksi secara bergantian. Akibatnya, makanan berangsur-angsur terdorong ke lambung. Jadi ketika kalian makan, makanan itu tidak sekaligus masuk ke dalam lambung, tapi perlahan-lahan dengan menggunakan gerakan peristaltik ini tadi. Nah, inilah maksudnya bahwasanya kerongkongan itu berkontraksi secara bergantian. Nah, di bagian kerongkongan atas ini, ketika dia tidak dilewati makanan, maka dia akan menyempit. Sedangkan ketika dilewati makanan, maka dia akan melebar atau berkontraksi. Nah, beginilah prosesnya sehingga makanan akhirnya masuk ke dalam organ lambung. Yang ketiga adalah organ lambung. Lambung merupakan alat pencernaan yang berbentuk kantung. Dinding lambung tersusun dari otot-otot yang memanjang, melingkar, dan menyerong. Hal ini memungkinkan makanan yang masuk ke dalam lambung dibolak-balik dan diremas lagi, sehingga menjadi lebih halus. Nah, proses pencernaan ini disebut dengan pencernaan mekanik, ya. Jadi tidak hanya terdapat pada organ mulut, di lambung juga terjadi. Ketika dinding lambung ini tadi membolak-balik dan meremas-remas makanan sehingga makanan menjadi lebih halus. Nah, makanan yang dikunyah di mulut masih kurang halus, sehingga perlu dihaluskan lagi di organ lambung. Agar lambung kita tidak bekerja terlalu berat, maka sebaiknya kita mengunyah makanan sampai halus sebelum menelannya. Silakan perhatikan gambar di sebelah kanan, di sebelah kanan layar ya. Ada tiga bagian organ lambung. Yang pertama ada fundus, yaitu bagian yang paling atas. Dan bagian tengah ada badan, dan yang bagian bawah ada pilorus. Nah, inilah tiga bagian dari organ lambung. Selain mencerna makanan secara mekanis, lambung juga mencerna makanan secara kimiawi. Lambung menghasilkan asam klorida atau HCl yang berfungsi untuk membunuh kuman yang masuk bersama makanan. Kemudian menghasilkan enzim renin yang berfungsi menggumpalkan protein susu yang ada di dalam air susu sehingga dapat dicerna lebih lanjut. Kemudian enzim pepsinogen yang akan diaktifkan oleh HCl menjadi pepsin yang berfungsi untuk memecah protein menjadi pepton. Jadi lambung ini menghasilkan enzim renin dan enzim pepsinogen. Asam klorida tidak tergolong ke dalam jenis enzim, tetapi dia berfungsi untuk membunuh kuman yang masuk bersama makanan. Nah, inilah gambar lambung pada manusia. Ini adalah makanan. Di antara kerongkongan dengan lambung ini tadi ada satu katup yang namanya adalah sphincter. Inilah yang mencegah makanan yang masuk ke dalam lambung agar tidak keluar lagi menuju kerongkongan karena ditutup oleh otot sphincter. Ketika otot sphincter ini tadi mengalami gangguan, dapat menyebabkan makanan yang sudah ada di dalam lambung akan keluar kembali ke bagian kerongkongan. Nah, inilah yang disebut dengan penyakit GERD. Organ yang keempat yaitu usus halus atau intestin. Usus halus terdiri dari tiga bagian, yaitu usus 12 jari atau duodenum, usus kosong atau jejunum,
dan usus penyerapan atau ileum. Nah, perhatikan gambar yang ada di sebelah kanan, yang berwarna ungu merupakan usus halus bagian paling atas, yang disebut dengan duodenum atau usus 12 jari. Sedangkan bagian yang kedua yang berwarna silver adalah jejunum atau usus kosong. Dan bagian yang paling bawah yaitu yang berwarna merah muda yaitu ileum atau usus penyerapan. Nah, jadi ini adalah tiga bagian dari usus halus. Di usus 12 jari dan usus kosong terjadi pencernaan makanan secara kimiawi. Nah, di usus 12 jari ini kantong empedu dan pankreas akan mengeluarkan cairan pencernaannya berupa enzim. Nah, empedu yang dihasilkan oleh kantong empedu akan berperan dalam proses pencernaan lemak dengan cara mengemulsikan lemak sehingga dapat dicerna lebih lanjut. Jadi, proses pencernaan kimiawi di usus ini terjadi di usus 12 jari atau duodenum dan usus kosong atau jejunum saja. Sedangkan pada ileum tidak terjadi. Apakah yang terjadi pada ileum atau usus penyerapan? Nah, di usus penyerapan terjadi proses penyerapan sari-sari makanan berupa glukosa, asam amino, mineral, dan vitamin yang telah dicerna sebelumnya. Nah, jadi pada ileum ini tidak terjadi lagi pencernaan baik secara mekanik maupun kimiawi. Karena ingat, dia berhenti di bagian usus kosong. Nah, sari-sari makanan akan diserap oleh fili yang terdapat di dinding usus penyerapan dan selanjutnya masuk ke pembuluh darah. Adapun asam lemak dan gliserol akan diserap melalui pembuluh getah bening. Nah, pembuluh getah bening ini pada akhirnya akan bermuara pada pembuluh darah, sehingga sari-sari makanan dapat diedarkan ke seluruh tubuh. Kalau kita perhatikan secara anatomi, usus halus akan terlihat di bagian usus penyerapannya akan terlihat seperti gambar ini. Ini adalah permukaan dinding dari usus penyerapan atau ileum, di mana terdapat tonjolan-tonjolan yang disebut dengan fili atau sering juga disebut dengan istilah jonjot usus. Nah, jadi jonjot usus atau fili ini tadi berfungsi untuk memperluas bidang penyerapan makanan. Nah, coba kalian bayangkan, jika bagian ini yang Miss tunjukkan ini kalian perpanjang, maka tentunya dia bisa saja berukuran dari sini sampai ke sini. Tetapi karena dia melekuk-lekuk seperti ini, maka dia terlihat lebih pendek hanya dari jarak ini sampai ke bagian ini. Nah, itulah yang disebut dengan memperluas bidang penyerapan. Nah, disinilah terjadi proses penyerapan sari-sari makanan yang akhirnya dimasukkan melalui pembuluh darah arteri yang berwarna merah untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Organ yang kelima yaitu usus besar atau kolon. Nah, zat-zat yang tidak diserap oleh usus halus selanjutnya akan masuk ke usus besar atau kolon. Di usus besar terjadi penyerapan air dan pembusukan sisa-sisa makanan oleh bakteri pembusuk yang hidup di usus besar manusia yaitu bakteri Escherichia coli. Bakteri Escherichia coli juga berperan dalam proses pembentukan vitamin K, sehingga bakteri ini dapat dikatakan bersimbiosis mutualisme dengan manusia, yaitu kerjasama saling menguntungkan. Untungnya bagi manusia yaitu sisa-sisa makanannya dibusukkan oleh bakteri ini dan juga dihasilkan vitamin K, sedangkan keuntungan bagi bakterinya itu yaitu memperoleh makanan dan dapat tempat tinggal di usus besar manusia. Nah, kalau kamu perhatikan gambar di sebelah kanan layar, kamu akan melihat bagian-bagian usus besar atau kolon. Nah, terdiri dari tiga bagian yaitu kolon bagian naik, kolon mendatar, dan kolon turun. Nah, ini adalah bagian dari usus besar.
Di dalam usus besar masih terjadi penyerapan air, sehingga sisa makanan menjadi lebih padat. Pada usus besar terdapat bagian yang disebut usus buntu. Pada manusia, fungsi usus buntu belum diketahui secara jelas. Sedangkan pada hewan-hewan pemakan tumbuhan seperti kelinci dan marmut, usus buntu membantu mencerna selulosa. Sisa makanan dari usus besar akhirnya akan dikeluarkan melalui feses. Sisa makanan dari usus besar akhirnya akan dikeluarkan dalam bentuk kotoran atau feses melalui rektum dan anus. Ini adalah bagian rektum, ini adalah bagian anus. Nah, itulah penjelasannya tadi tentang organ-organ pencernaan pada manusia. Kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini yaitu, 1. Berdasarkan prosesnya, pencernaan dibagi menjadi 2, yaitu pencernaan mekanik dan pencernaan kimiawi. 2. Organ pencernaan utama yang dilalui oleh makanan secara berurutan adalah mulut, kerongkongan atau esofagus, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pada hari ini dapat dipahami oleh Ananda sekalian. Jika ada bagian materi yang kurang dipahami atau ada pertanyaan, silakan tuliskan di kolom komentar Google Classroom kalian. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Sampai berjumpa di pertemuan berikutnya.